biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Nah, hari ini di hari Minggu kita akan kembali bersorak-sorak memuji muliakan nama Tuhan di minggu yang pertama di bulan April adik-adik. Oh, gak kerasa ya, di 2022 kita sudah memasuki bulan April adik-adik. Nah, sebelum kakak mau ajak adik-adik semua untuk memuji muliakan nama Tuhan, kakak perkenalkan ada Kak Rian, ada Kak Sasya, ada juga Kak Bob, dan juga ada Kak Yuki. Nah, adik-adik, sebelum kita memuji muliakan nama Tuhan, kakak undang semua kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah membimbing kami satu minggu Bapa. Selama satu minggu Engkau ada bagi kami Tuhan, menyertai kami. Dan tiba saatnya kami Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Biar Engkau sertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah kami ke dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Nah sekarang kita mau bersyukur adik-adik. Karena apa? Ada satu sobat kita yang selalu setia. Walaupun adik-adik dalam keadaan susah ataupun senang kakak, tapi Yesus itu selalu ada bagi kita. Gitu adik-adik. Yuk kita bersyukur, kita mau menyanyikan lagu Ada Satu Sobat. Bye.
kan? Belum. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita mau bernyanyi kembali. Kita katakan apa? Kita mau mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita. Iya. Mari bersama kita. Diberitakan Bapa, Engkau presentkan kami anak-anakku untuk kami Tuhan bisa mendengarkan dengan baik. Biarlah mata kami melihat dan juga Tuhan telinga akan mendengar akan setiap firman yang Kau beritakan bagi kami. Berkati Tuhan setiap firman yang akan memberitakan firman kepada kami. Engkau urapi dan biar akhirnya Tuhan firman boleh berbuah di dalam hati kami dan juga bertumbuh dan menghasilkan buah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan mendengarkan firman pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. Oh, tapi kakak lihat kok sepertinya ada yang masih aras-arasan, masih ada yang masih ngantuk, masih ada yang waduh ngulet. Ya. Oke, adik-adik ya. Tetap semangat adik-adik ya, kita mau mengikuti ibadah kita pada pagi hari ini. Yuk, adik-adik, kita hari ini, bulan ini masuk di bulan April, yaitu di minggu-minggu Prapaskah menjelang Paskah. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang teladan daripada Tuhan Yesus. Nah, pagi hari ini juga kakak mau sampaikan bahwa judul daripada ibadah atau tema pada minggu ini yaitu kehendak Tuhan adalah prioritasku. Nah, apa sih prioritas? Prioritas itu mengutamakan segala sesuatunya. Kalau kehendak Tuhan adalah prioritasku, berarti yang utama adalah kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, cerita pada minggu ini yaitu mengenai pada saat Tuhan Yesus menghadapi situasi yang sangat-sangat susah sekali, sangat bahaya sekali. Nah, pada minggu ini kakak mau cerita bahwa
saat Tuhan Yesus bersama dengan murid mengadakan suatu perjamuan, dan setelah Tuhan Yesus mengadakan suatu perjamuan, Tuhan Yesus mengajak 3 muridnya untuk datang ke suatu taman. Namanya Taman Getsemani. Apa ada, Dik? Taman apa? Taman Getsemani. Nah, di sana Tuhan Yesus berdoa menghadap kepada Bapanya, ya. Pada saat itu Tuhan Yesus sangat gelisah sekali. Tidak seperti biasanya pada waktu Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang di sekitarnya, bertemu dengan para murid-muridnya. Namun pada saat ini Tuhan Yesus sangat terlihat gelisah. Ada kegelisahan di wajah Tuhan Yesus. Apa, adik-adik? Dan pada waktu itu dalam doa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, sebenarnya Tuhan Yesus tahu apa yang akan ditemunya atau apa yang nantinya akan terjadi pada diri Tuhan Yesus. Nah, pada saat Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus sempat mengucapkan kata 3 kali dalam doanya. Yaitu apa, adik-adik? Ya, kita mau ambil satu ayat sebentar ya. Ya. Di dalam Matius 26 ayat yang ke-38. Nah, di situ dikatakan katanya, kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka Tuhan Yesus maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa kepada Bapa yang di surga. Dan Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Nah, Tuhan Yesus berbicara dengan Bapa yang di surga selama 3 kali. Supaya apa? Supaya cawan ini lalu daripada Tuhan Yesus. Berarti maksudnya apa? Kalau cawan itu, cawan berarti menandakan apa, Dadi? Cawan menandakan suatu masalah atau sesuatu yang akan terjadi terhadap Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu betul cawan yang dimaksud. Yaitu tadi apa? Bahwa Tuhan Yesus akan disalib. Tuhan Yesus akan dibunuh, disiksa, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus pun berkata kepada Bapanya, "Kalau bisa cawan ini lalu daripada aku." Sebagai manusia, pastinya kita akan takut. Tuhan Yesus pun juga takut. Tuhan Yesus sampai berkata, "Kalau bisa cawan ini lalu dariku. Kalau bisa cawan ini lalu dari hadapanku." Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menyerah begitu saja apa enggak? Tidak, adik-adik, ya. Tuhan Yesus tetap mengambil keputusan bahwa apa yang sudah dikendaki oleh Bapa yang di surga terhadap Tuhan Yesus pada waktu itu, Tuhan Yesus tetap mengambil apa yang dikendaki oleh Bapanya. Jadi sekalipun sebagai manusia, sekalipun sebagai Allah pada waktu itu, ada kegelisahan di dalam diri Tuhan. Bahwa pada saat itu Tuhan sudah merasa bahwa dia akan disiksa, dibunuh, bahkan akan disalibkan. Nah, di sini kita mau belajar bahwa ini adalah suatu ketaatan. Kita mau berbicara ketaatan. Mungkin kita sebagai manusia, kalau kita diminta untuk mengambil suatu keputusan, mungkin kita tidak mau seperti ini. Tapi Tuhan Yesus tetap melakukannya. Karena dengan Tuhan Yesus melakukan hal itu, berarti kita yang ada di bumi ini, kita yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan. Karena ada suatu misi, ada suatu rencana yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang ada di bumi, setiap orang yang berdosa diselamatkan dan masuk surga. Nah,
Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu tidak mengambil suatu cawannya, pastinya kita tidak akan selamat adik-adik. Nah, makanya Tuhan Yesus pada waktu dia mengalami suatu kegelisahan. Ini mesti aku ambil atau tidak? Mungkin manusia, sebagai manusia, mungkin kita, wah, aku tidak mau lah seperti itu. Aku tidak suka seperti itu. Nah, kadang-kadang kita berpikirnya seperti itu ya adik-adik ya. Nah, kalau kita berpikirnya kita tidak suka, aku tidak mau ya. Pasti kita tidak akan melakukan segala sesuatunya dengan baik. Dan kita tidak akan memprioritaskan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Nah adik-adik, untuk tepatnya mari kita lihat film berikut ini. Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 11 muridnya untuk pergi ke Bukit Zaitun. Akhirnya mereka sampai ke sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh semua muridnya untuk duduk dan sementara ia pergi untuk berdoa. Lalu Tuhan Yesus mengajak Yakobus, Petrus, dan Yohanes untuk pergi bersamanya. Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Karena itu ia ingin ditemani oleh mereka. Kemudian Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa di sorga agar ia tidak mati di salib. Setelah selesai berdoa Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Tetapi mereka tidur dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus berdoa kembali dan meminta agar kehendak atau keinginan Bapa saja yang terjadi. Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, tetapi mereka masih tidur karena ngantuk. Tuhan Yesus kembali berdoa dan sangat takut, hingga keringatnya menjadi seperti darah. Tiba-tiba muncullah seorang malaikat dari sorga untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi ia akan ditangkap. Nah, oke adik-adik. Nah, kita sudah melihat tadi filmnya, kita sudah melihat apa yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus nih adik-adik, bahwa Tuhan Yesus pun pada waktu itu mengambil cawan yang harusnya diambil oleh Tuhan Yesus. Namun Tuhan tetap berkukuh, Tuhan tetap bersikukuh, Tuhan tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapanya. Dan Tuhan Yesus pun tetap melakukan suatu ketaatan. Nah, kalau kita belajar ketaatan adik-adik, kadang-kadang kita kalau masalah belajar atau masalah ulangan, biasanya adik-adik tidak mau, wah, aku tidak mau belajar, aku tidak mau membaca pelajaran-pelajaran, aku tidak mau belajar ini itu dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalau pas pada waktu menemui ulangan, pada waktu adik-adik menemui tes, kadang seperti itu adik-adik sebenarnya sebagai manusia tidak mau ya. Wah, aku maunya ya gampang aja. Begitu tes, tidak bisa ya udah. Biasanya adik-adik apa? Pasti nyontek. Ya adik-adik ya, itu hal yang paling gampang adik-adik ya. Wah, nyontek aja kan bisa. Kalau dipikir-pikir nyontek itu gampang pas susah. Gampang sekali adik-adik. Tapi sebenarnya
Di sini kita mau melakukan suatu hal ketaatan. Adik-adik tinggal mau mengambil sikap yang mana ini adik-adik. Itu semua pilihan adik-adik. Nah, ada satu contoh lagi. Kalau mainan adik-adik direbut, ya. Kalau mainan adik-adik direbut, pasti adik-adik jengkel ya, sebagai manusia jengkel. Wah, kok mainanku direbut sih? Ini kan mainanku masih baru. Apalagi pada waktu mainannya direbut, mainannya dipinjam, jadi rusak. Wah, pasti tambah jengkel sekali adik-adik ya. Pasti jengkel. Wah, pasti rasanya, wah, pengen mukul. Aku pengen marah-marah. Tapi pada waktu itu, pasti kita tetap dipojokkan suatu pada posisi tertentu. Wah, menjadi manusia. Ini pasti tak belis ini. Kalau dia punya mainan, tak rusak, genti. Ya, seperti itu adik-adik. Tapi itu semua juga pilihan adik-adik. Kalau kita mau memilih, mengasihi, kita mau memaafkan, kita mau meminjami. Nah, itu lain lagi adik-adik ya. Itu bahwa kita mau belajar dari teladan Tuhan Yesus. Kalau mainan adik-adik dipinjam lalu rusak, ya sudah. Diberikan saja, ya, direlakan. Nanti adik-adik bisa beli lagi, ya. Nah, kalau mungkin ada yang rusak, nanti adik juga bisa perbaiki. Nah, satu contoh lagi adik-adik. Nah, ini tentang ketaatan dalam beribadah. Kadang-kadang adik-adik, ada yang bangun pagi nih, wah, bangun pagi, wah ini hari ini kan hari Minggu, aku mau santai-santai dulu nih sebenarnya, mau bangun siang ya, tapi, wah, nanti ada Eagle Nest ibadah, wah, nanti kalau papa mamaku ngajak aku pergi gimana ya, nah, seperti itu adik-adik, semua tergantung pilihan daripada adik-adik semua, ya. Kita mau mengambil jalan yang terbaik enggak? Nah, kalau kita mau seperti itu, ya, adik-adik bangun pagi, kalau tahu siang nanti mau diajak mama papanya pergi, adik-adik bangun pagi, ikut ibadah dulu. Bilang sama mama papa, ya, mama, papa, aku mau pergi kalau aku ikut ibadah dulu ya. Nah, seumpama adik-adik ikut ibadah online ini, kalau adik-adik juga ibadah secara offline juga bisa. Mama, papa, kalau mau pergi, aku harus ikut ibadah dulu ya. Nah, seperti itu. Nanti sampaikan kepada mama, papa. Pasti mama, papa juga mau tahu. Biasanya kan hari Minggu ini, biasanya adik-adik pada jalan-jalan, pada pergi kemana, plesir kemana, ya. Utamakan ibadah dulu, adik-adik. Kita mau belajar dari ketaatannya Tuhan. Bahwa Tuhan pun juga taat apa yang disampaikan oleh papanya. Seperti tiga murid tadi, ya. Nah, pada waktu tiga murid tadi diajak oleh Tuhan Yesus ke taman, itu untuk apa adik-adik? Untuk berdoa adik-adik ya. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi malah murid Tuhan Yesus di sana pada bubuk, pada tidur ya. Pikir Tuhan Yesus diajak itu untuk berdoa di sana. Jadi pada waktu Tuhan Yesus berdoa, mereka pun juga berdoa, ya. Mungkin mereka sudah merasa kecapean sehari penuh mereka menjalankan tugas mereka untuk mengabarkan kabar kebaikan, kabar keselamatan kepada seluruh orang. Namun pada saat perjamuan malam masih diajak dengan Tuhan dan setelah perjamuan masih lagi diajak ke taman untuk berdoa. Namun mereka sayang sekali adik-adik ya, murid Tuhan Yesus ini malah ngantuk dan pada saat Tuhan Yesus membangunkan mereka, ini mereka malah ayo berdoa, ya, berjaga-jaga dan berdoalah. Sebenarnya yang diminta Tuhan itu tidak susah adik-adik. Tidak susah, hanya apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Seperti adik-adik, yang diminta satu adik-adik, kalau adik-adik pada waktu ibadah, sebenarnya kalau adik-adik bangun tidur, mau ibadah, itu kan gampang adik-adik. Oh, bangun tidur, mandi, langsung ikut ibadah. Kadang ada yang, aduh badanku masih capek ini, semalam habis main-main sama temennya. Ada yang nonton film sampai malam, aduh capek aku masih ngantuk, dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga. Nah adik-adik, kita mau belajar dari teladannya Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dan kita mau terus
berdoa kepada Tuhan supaya kita minta kekuatan yang daripada Tuhan. Kalau pada saat adik-adik mengalami suatu masalah, adik-adik mengalami suatu situasi yang tidak baik, mintalah kemampuan yang daripada Tuhan supaya Tuhan memampukan adik-adik. Oke adik-adik, kiranya itu yang dapat kakak sampaikan. Namun sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, kita mau berdoa. Yuk adik-adik, kita satukan hati kita, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, buat teladan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, untuk kami senantiasa taat kepada Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan lakukan itu semua untuk kami, supaya kami juga melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang menguatkan kami, mampukan kami Tuhan untuk senantiasa melakukan yang baik, melakukan apa yang sudah Tuhan teladankan bagi kami. Dan pada pagi hari ini kami mau berdoa juga seperti doa yang Tuhan ajarkan pada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan memberkati.